Sejarah Gerakan Non-Blok. Ada Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, pada tahun 1954, dia ke Sri Lanka. 5 poin yang menjadi acuan dasar untuk pedoman Gerakan Non-Blok, yaitu menghormati kedaulatan dan integritas teritorial, perjanjian non-agresi, menghormati dan tidak mencampuri negara lain untuk mengatasi permasalahan dalam negerinya, egaliter serta kemakmuran bersama dan selalu aktif menjaga perdamaian. Selanjutnya, pengertian gerakan non-blok, yaitu non-aligned movement atau yang lebih kita kenal dengan nama gerakan non-blok atau GNB, merupakan suatu organisasi internasional terdiri dari 120 negara dan tidak menganggap dirinya beraliansi atau blok kekuatan besar manapun. Tujuan gerakan ini tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, yaitu menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, rasis, dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, dan interferensi atau hegemoni, dan menentang segala bentuk blok politik. Lalu ada anggota gerakan non-blok, diantaranya itu Yugoslavia, India, Pakistan, Venezuela, Afrika Selatan, Mesir, Malaysia, Indonesia, Kuba, dan Kolombia. Tujuan gerakan non-blok. Hubungan antara para anggota gerakan non-blok, meskipun organisasi ini dimaksudkan untuk menjadi aliansi yang dekat seperti NATO atau Pakta Warsawa, negara anggotanya tidak pernah mempunyai kedekatan yang diinginkan, dan banyak anggotanya